Mana tu saya? Boleh, sama ya. Kecil sikit lah. Tak ada mana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أصحابه البررة المهديين المهتدين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mulia Tuan Guru Syekh Muslim dan adiknya Tuan Guru Yazid, semoga-moga hafizahumallah dan semoga-moga dilanjutkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan kepada khususnya berdua itu semoga dapat menyambung dan berjalankan apa pusaka dan peninggalan yang ditinggal oleh baba dan juga ia selalu tausiah. Semoga-moga peninggalan yang ditinggal oleh baba Tuan Guru Haji Saleh, Saleh rahimahullahu ta'ala, ghafarallahu lana walahu walana ajma'in. Alhamdulillah dan juga tidak ketinggalan, semoga dirahmati Allah kepada semua hadirin dan hadirat yang rebut ambil peluang untuk kita berkumpul
dan berhimpun di majlis yang seperti ini. Kalau pada mula sudah kita secara rancangan kita sudah membatalkan majlis pada hari ini, itu hanya hak kita. Nah, itu hak kita. Tetapi Allah yang menentukan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dapat juga kembali sambung dan juga dapat kita berhimpun. Semoga-moga perhimpunan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnianya, rahmat dan inayahnya. Di samping ia lagi melanjutkan usia kita semua dalam keadaan keadaannya sihat wal afiah, dan juga nya di atas taufik darinya semoga kita tetap di atas iman sehingga sampai kita kepada meninggal roh akan jasanya atas keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Di antara lain munasabah dengan bulan yang kita berada sekarang, bulan Rabiul Awal, dimasyhur dan dikenalkan dengan bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan kata lain Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedia maklum bahawa pada bulan ini secara umumnya mana-mana negara Islam, kalau tidak pun kampung-kampung Islam, selalu memeriahkan dengan memuliakan ini bulan dengan adanya berselawat, bagai-bagai bentuk selawat, nah, dan dengan macam-macam buat kebaikan, dengan secara bersedekah dan lain-lainnya, supaya kita mengingat dan apa dia memuliakan bulan, umpama kelahiran ataupun dengan kata lain bulan jadi, tahun jadi. Kita tukar kelimah sikit. Sebab apa? Kerana orang kita ni kadang-kadang dia silap faham. Hari jadi kita membesar-besarkan hari jadi, tapi hari jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbedaahkan. Nah tu. Nah, kalau hari jadi kita, oh ini hari jadi. Siapa barang pun orang nak jual bila hari jadi, disedekah begitu saja, ini hari jadi awak. Oh. Tapi bila hari jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ni beda. Nah itu kan. Sekaligus bahasa keliru lah nak. Walau ke mana pun, sebelum kita faham, begitulah. Jadi, apabila masuk bulan ini, kita hanya sampai ajibnya pada tahun yang setelah kita lalu pada bulan Ramadan, pergi umrah di akhir-akhir bulan Syaban, sehingga masuk Ramadan semasa di Al-Madinah. Jadi di Makkah Al-Mukarramah, kalau dulu tak boleh nak berselawat, nak buat Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masa pergi umrah baru-baru ini di atas Bukit Jiak tu buat Maulidin Nabi dengan baca berzanji secara pakai speaker, bukan sembunyi, selawat cara beramai-ramai di Bukit Jiak tu. Tengok perubahan. Kalau dulu, tak sah kan nak apa dia nak buat berzanyi secara beramai-ramai mengaji kitab ni. Kalau pergi tak torah ni, ditakap. Pernah kawan saing, tanya panggil, dia duduk belajar kitab dalam rumah. Duduk mengaji kitab kifayatul awam. Kebetulannya askar naik rumah, maka dia tahu kitab kod jenela. Tu masa awal-awal pergi Mekah dalam 30 tahun dulu. Tapi sekarang boleh buat Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perubahan. Inilah
mana katanya sekalipun kita mengeluar perkataan yang keliru, tapi dengan kita semak balik, semoga-moga kita dapat faham. Nah, jadi kalau nak katakan buat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam nak katakan bid'ah, ia bid'ah, tetapi perlu kita tafsir dan huraikan. Nah, itulah yang paling diantaranya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, demi laqad mannallahu 'alal mu'minin, demi Allah sungguhnya telah kurnia, laqad mannallahu 'alal mu'minin, demi sungguhnya telah kurnia oleh Allah ke atas orang-orang yang beriman. Tengok, sedangkan semua tu hamba dia, makhluk dia, tapi menjadi pilihan dia, dia menentukan orang ni yang beriman ada sebaliknya. Maka dia sebutkan satu kurniaan dia, sungguhnya telah kurnia Allah alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Apa itu? Iz ba'atha fi, kerana ketika telah membangkit ia Allah Subhanahu wa taala fihim, di kalangan mereka itu Allah membangkitkan rasulam min anfusihim, akan seorang rasul dari diri-diri mereka itu, yakni dari manusia, bukan jin malaikat. Dan pula nasabah orang Arab daripada bakar keturunan Arab. Ini merupakan satu nikmat yang besar. Allah mengkurniakan rasul daripada manusia, daripada anak Adam. Ada setengah bacaan min anfasihim. Anfasi, di mana kalau mengaji kaedah kelima panggil isim tafdil kan, min anfasihim, dari yang sangat indah daripada mereka itu, yang paling indah, yang paling mulia, min anfasihim. Nah, adapun jumhur, min anfusihim, dari diri mereka itu, dari bangsa mereka itu. Nah, sebahagian Arab banggalah. Nah, kerana rasul yang dibakit ialah dari keturunan Arab, orang Arab banggalah. Nah, tengok kalau kita kata, ah, kalau rasul tu orang Melayu hebat. Ha, tengok kita jadi orang besar, orang besar Melayu, orang besar Melayu, orang Islam, kita rasa bangga. Walaupun kita tidak ada jawatan, kita tidak ada apa pangkat pun, bila orang yang berpangkat tinggi itu sebangsa dengan kita, satu Melayu, apalagi Islam, kita rasa gembira hati. Ini Allah Ta'ala sebut rasul yang dibangkitkan dari diri mereka itu, yang dari mana manusia, lagi pula keturunan Arab. Itu bangga bagi orang Arab. Nah, secara umum kita orang mukmin tak kira apa saja bangsa dan bahasa kan. Allah Ta'ala kurniakan. Yatlu alaihim ayatihi, baca ke atas mereka itu akan ayat-ayat Allah. Sekalipun kita maklum bahawa rasul yang diutuskan itu dia daripada golongan ummiyin. Nah, dirinya tak pandai membaca, yakni tak pandai baca tulisan. Dan pula ia tak pandai menulis. Itu satu kelebihan bagi dia. Adapun kita umat, pandai baca itu lebih, membaca tulisan, pandai menulis itu lebih. Jangan kita agakkan tak pandai menulis tu mulia sebab Nabi tak pandai menulis. Jangan cakap gitu, bunyi memperhinakan tu. Nah, itu nisbah dia. Nisbah dia. Min apa dia? Rasulan apa dia? Huwallazi ba'atha fil ummiyin. Ayat lain katakan rasulan minhum. Jadi ummi bagi dia tu lah tinggi. Sebab supaya menjauh daripada tuduhan. Nah, nak tuduhan kata dia belajar di mana? Dia tak pandai membaca. Kalau kata dia pergi baca surat dulu, dia tak pandai baca. Jadi tak boleh nak tuduh. Orang tahu semua dia ummi. Tapi di samping ummi boleh cerita.
kisah-kisah yang dulu dia cerita dan hal yang berlaku dia boleh cerita, dan lagi akhir datang sampai kepada akhirat dia boleh cerita. Dari mana ambilnya? Kalau kita tanya, seperti kita maklum yang ni tidak belajar, tak pernah dia mengaji, duduk di pondok, di sekolah, pada umum tak mengaji, tak belajar. Sini kata tak belajar. Bila tak belajar, tak ada guru yang mengajar. Kan? Semua orang maklum si Khalid ini tak belajar. Tak ada guru yang mengajar, yakni guru yang zahir tak ada. Tiba-tiba bercakap hal akhirat, apa semua dia bercakap, maka timbul keraguan di sisi setengah-setengah. Keraguan tentang dia tak belajar, dia tak pandai baca, tapi dia bercakap hal-hal yang gaib dia bercakap boleh. Maka timbul keraguan, dari mana dia ambil? Cuba tanya orang pandai ahli kitab yang ia kata betul tak? Bila ahli kitab kata, semua yang kata itu betul. Adalah kitab kami begitu. Kadang-kadang lebih lagi terang pada yang ni. Ini membuat menjadi bagi orang ahli fikir, terima serta taufik dari Allah lah. Kalau tak taufik dari Allah, dia mahu menyakit lain. Dengki kau. Sebab tu, mari dengki, mari apa dia, hubbid dunia itu sebab daripada terhalang daripada beriman. Kerana cakap atas alasan dalil burhan cukup nyata dan jelas dan terang. Tak ada sebab bagi tak beriman. Sebab mereka punya akal, akal yang bijak, pandai, hukama, hingga gelaran hukama, jam'u hakim, yang amat bijak pandai. Kata orang bijak pandai kan? Kata orang bijak pandai. Kerana dia tak ahli kebijakan, kepandaian ada. Panggil orang bijak pandai. Tapi tentang beriman, tak beriman. Ini sebab ada lain. Ada hasad, ada dengki. Dan pada hakikat, kembali kepada khatamallahu ala qulubihim. Kembali situ habis ya. Bila sampai ke situ habislah. Sebab Allah terikan. Bila kena teri tu macam tu air dalam botol begitu. Cuba kita bubuh pada dia, panggil tudung lagi. Kita tudung dia teri. Kita buang, dia tak keluar kan. Kita nak ambil air luar, nak masuk pun tak masuk kerana ada tudung teri. Kita nak curah dia, tak keluar dalam. Kita nak bubuh yang luar, tak masuk. Begitulah bila mata hati dikena teri khatam, nak masuk iman, tak masuk. Nak mengeluarkan kupur dalam, tak keluar. Pasal dia kena teri. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi azanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Kama Allah sebut, jika kamu panggil Muhammad, kamu ajak mereka, kamu seru laung tara mana pun, falan yahtadu malan. Orang mengaji kadah lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal kan, tak akan dapat petunjuk taukid pula abadan selama-lama. Kata kata ni sampai bila pun, sini cakap macam tu lah cakap, sampai bila pun tak akan dapat petunjuk. Sebab Allah menjadikan dalam hati mereka tu selaput, penutup, penyumat, tapi penyumat maknawi. Dalam telinga Allah tandakan waqra. Itu kalau kamu panggil ajak dengan alasan bagaimana sekalipun, maka mereka tak akan dapat petunjuk abadan selama-lama sampai bila pun. Itu pula pada hikmah Allah lah. Dia tahu, dia lebih pandai kan. Ini kemudian di samping dia tu tak pandai membaca tulisan, tapi yatlu alaihim ayatihi, ia membacakan ayat-ayat Allah bila diturunkan ke atasnya, yakni bila dibacakan ke atasnya oleh Jibril alaihissalam, maka dia ingat, maka dia baca ke atas umat dia. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan ia menyuci akan mereka itu.
Ini isnad majaz. Hakikat Allah yang menyucikan. Nah, tapi isnad pada sahabat. Bila sahabat seorang yang tunjuk jalan, tunjuk ajar, bagi yang kena tunjuk ajar, terima ajaran, maka disandarkan kepada yang mengajar itu, kepada yang tunjuk ajar, dialah yang menyucikan. Nah, seperti kita kata, baju kita kan kita yang kotor, apabila kita usaha basuh, dengan bubuh alat sabun dan sebagainya, dengan kita usaha, boleh kita kata, kitalah yang menyucikan. Nah, panggil isnad majaz. Begitulah Allah Ta'ala sana, wa yuzakkihim, dan menyuci ia Rasul tadi akan mereka itu. Nanti panggil isnad majazi. Kalau mengaji ilmu ma'ani, isnad majazi atau majaz akli. Nah, panggilnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar ajar ia akan mereka itu akan kitab Quran, dengan memberi paham dan juga wal hikmah, sehingga ditafsirkan ay sunnah, mengajarkan hikmah. Ada tafsir ilmu manfaat. Nah, wa in kanu wal hal, mereka itu sebelum min qablu, wal hal mereka itu adalah mereka itu min qablu, sebelum daripada datangnya apa dia, sebelum daripada bangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, wal hal mereka itu sungguhnya la fi dhalalim mubin, sungguhnya di dalam sesat, sesat yang nyata, bukan sesat yang sulit, sesat yang nyata. Nah, walha mereka sebelum tu begitu. Tapi walaupun sesat yang nyata, dengan sebab daripada kebangkitan Nabi SAW, mereka dapat suci bersih. Sehingga setiap kita sebutkan mereka itu orang mukmin, pada khususnya sahabat, kita disunatkan taradhi, bukan? Radiyallahu anhum, radiyallahu anhum ajma'in, bukan main? Bertukar daripada dalal kepada redha. Allah redha dari mereka. Sehingga disunat kita jadi satu amalan bila sebut para ulama, sebut para sahabat, kita disuruh radhiyallahu anhum atau rahimahumullah, qaddasallahu sirrahum dan sebagainya. Sesama kita pun begitulah. Semoga-moga hafizahumullah, semoga Allah Ta'ala jaga mereka tu atas kebaikan, kesihatan dan sebagainya, kan. Ini sesama kita, selain daripada salam-salam. Baik, jadi alhamdulillah, dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia sendiri bersumpah menyebutkan kurniaan dia terhadap kita orang mukmin dengan yang bangkitkan Nabi. Oleh itu sesuai dan munasabah kita puji memuji dia. Kita melau-laukan dengan selawat ke atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salla alayya indi sami'tuhu. Siapa-siapa berselawat atasku inda qabri, di sisi kuburku, aku dengar akannya. Wa man salla alayya na'iyan, siapa-siapa berselawat ke atasku hal keadaan yang berselawat itu yang jauh daripada aku. Macam kita ni, bukan main ni, jauh ni. Kita ada selawat, dia jauh ni. Dengan Madinah kan, dengan Makkah tu. Siapa berselawat atasku hal keadaan yang na'iyan, faqad ublightuhu, semuanya dipersampaikan aku. Masya Allah. Nah, tu dipersampaikan aku. Tu masa dia masih hidup, dia menyata dah, siapa berselawat di si kubur aku. Walah dia tak mati lagi, dia tak ada rakyat, tanah kubur dia di mana tak rakyat lagi masa tu. Siapa berselawat di si kubur aku, aku dengar. Dan siapa berselawat hak ada yang jauh daripada aku, dipersampaikan aku akan selawatnya itu. Masya Allah.
Kita duduk selawat di sini, Allah sampaikan dia dengan adalah tugas petugasnya. Itulah makna katanya dia tahu kita duduk selawat. Dan tak ada musykil. Cuma orang panggil luar biasa, apa kita duduk selawat ramai ni? Tak tanyalah. Foto yang orang panggil kata, oh tak kena. Orang panggil kata yang benar. Oh ya kena aku. Tak kata kan? Ini apa yang kita luar biasa kan? Dia banyak siap-siap dah. Orang selawat takut yang jauh dipersampaikan aku. Itu dia. Kita selawat Allah SWT hadir siapa kepadanya. Masya Allah. Dan semoga pula kelebihan kita berselawat, dia janji pula dapat syafaatku. Nah, Masya Allah. Dan pula kita banyak selawat, tanda apa? Menunjukkan di atas mahabbah, kasih cinta kita kepadanya. Orang yang kalau tak kasih, mana nak kita sambungnya? Bahkan, jangan sebut, jangan sebut. Nah, masalah satu orang Khalid tu jadi berseteru dengan kita. Tiba-tiba satu orang dah sebut nama Khalid. Khalid mana? Bawa jangan sebut. Jangan ulang lagi. Tak sahkan kita nak sambung, nak tanya apa lagi. Jangan ulang lagi. Tu alamat menunjuk marah. Bertengok orang Yahudi. Selain pada dia begitu, nama ada Yahudi nama Muhammad Ahmad. Tak ada. Ibrahim, Yusuf, Yaakub, Binyamin ada. Tapi Muhammad Ahmad tak ada orang Yahudi nama Muhammad Ahmad. Dia marah siapa kenamu. Sebab itulah orang panggil kata perlu dinasihat kepada saudara-saudara kita yang sama Islam, yang bertelikah dalam masalah, yang ada berselisih dalam masalah. Sangat jangan sampai kepada keterlaluan. Sebab orang berselawat itu menunjukkan atas ta'zim, membesar dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dia tu katakanlah dia tu wafat, dah mati, tapi macam dia tu masih hidup. Nah, bahkan yang ketika mati lebih hebat. Nah, cuba tengok dia kata pula, siapa bermimpi lihat aku dalam tidur, siapa lihat aku dalam tidur, yang ini bermimpi lihat aku, maka sungguhnya ia itu lihat aku. Ia lihat aku. Kerana Allah tidak izin kepada syaitan merupakan dengan rupa aku. Ini apabila seorang saudara mencerita, saya mimpi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah-setengah tak berani nak cerita. Kadang-kadang orang ayah perakak mengaji, orang perakak belajar kebolehan sekali. Dia kata, oi, orang petani kata, oi, lapis kamu lihat Nabi. Aku mengaji, banding mengajar tak pernah lihat Nabi. Yang kamu lihat Nabi. Dia memperhinakan pula. Ini ada berlaku. Jangan. Sepatutnya, bila seorang saudara, Allah, saya malu nak cerita. Apa tu? Kadang-kadang air mata mengalir. Saya mimpi jumpa Rasulullah. Sungguh kau jumpa Rasulullah. Sepatut, Masya Allah, Allah Ta'ala kurniakan nikmat anugerah yang lebih banyak kau. Saya tak pernah. Saya cinta, rindu nak mimpi jumpa Rasulullah SAW. Tak jumpa paling, boleh lihat walaupun jauh-jauh. Cinta. Tapi kamu, Masya Allah, Allah Ta'ala bagi kamu kenikmat yang besar. Selawat banyak. Sepatut gitu. Nida, oi, kamu lihat Rasulullah. Aku tak pernah. Ini yang panggil sombong pula. Terkejut kawan. Ada berlaku. Itu jangan. Ini orang panggil kata keistimewaan jadi kurnia oleh Allah kepada siapa yang dia kehendakkan. Itulah. Inilah munasabah di bulan ini. Tapi bila bulan ini juga, apabila berlakunya maulidin Nabi itu berlaku, maka timbullah penentangan. Tapi kita tilik pada hikmat, tak ada apa-apa. Sebab hikmat dengan timbulnya penentangan, timbulnya kritikan itu untuk menambahkan lagi bagi kita apa dia, kecemerlangan ilmu. Kalau dulu kita buat sebagai sambung menyambung, alasan kita orang tua dulu-dulu dah buat, kita hanya buat ngikut orang tua. Apabila timbul kata ini bid'ah, ini bid'ah, menyebabkan kita nak belajar tambah. Bila kita belajar tambah, kita kau faham. Maka tak ada meski apa kalau kata bid'ah pun ia. Tengok pada asal kita yang apa tadi dalam hadis yang disebutkan tadi, apa dia
fa inna inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Nah, itu mengikut dalam khutbah. Jadi syarat pada hadis nilah. Sejahat-jahat, seburuk-buruk segala pekerjaan, muhdatsatuha ayil umurul muhdatsat, segala perkara yang di ihdas, yang di mengada-ngadakan. Ada juga Gaptani kata yang direka-rekakan. Sini panggil tak gitu? Panggil? Yang direka-rekakan. Lepas tu tukar lurah, ri jadi re. Yang direka. Sini re ni je dalam lagi. Dia reka. Sini. Yang direka. Gaptani kata yang direka-rekakan. Ada satu bahasa lagi dia tambah ha di belakang. Rengkah. Sini tak cakap. Gaptani kalau Gaptani. Oi pandai mereka. Mereka tu mereka tu dah lah. Dia memasukkan. Maknanya hazah alih gantikan ha. Rengka. Reka tadi jadi rengka. Rekaan jadi rengkahan. Itulah. Di antara bahasa bila kita pergi sana panggil. Oi pandai mereka. Tu panggil rekaan. Rekahan mari daripada Arab muhdats yang isyarat pada hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, satu riwayat ma laysa fihi fa huwa raddun. Jadi muhdats bahasa kita agak reka-rekaan, dan dipanggil juga rekaan artinya perkara yang baru berlaku. Hani di sini panggil kata isu-isu-isu ni dah. Sini panggil isu. Ayu syai. Tanya mari situ. Isu. Isu baru. Isu baru. Jadi makna setahu kita sebelum ni tak pernah berlaku. Baru berlaku pada tahun ini. Memang kata ini isu baru. Itu dia lah tu. Ayah kita dah kata isu. Mari daripada situ lah. Rekor-rekor. Maka untuk dijadikan dari segi hukum syarak. Halal ke haram itu kena bentang dengan dalil syarak. Bukan semata rekaan itu selalu dikatakan apa salah. Jangan. Itu dari segi lurah. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Maka kata syarak tu muhdatsat hak yang salah dengan dalil syarak. Kena tanggung situ. Sebab itulah bila mari pada hadis kata sebab apa. Dalam hadis sebut iyyakum wa muhdatsatil umur. Itu hal apa hadis? Beringat kamu akan diri kamu. Iyyakum ay ihzaru anfusakum. Jadi mana dalam hidup kita setiap masa setiap hari ni apa yang perlu kita beringat? Hak sungguh-sungguhnya iaitu seteru hak yang terdekat dengan kita. Sebab tu banyak dalam hadis iyyakum iyyaka ya ada. Iyakum. Asal dhamir munfasih mari daripada ihzaru anfusakum. Buang ihzaru tinggal anfusakum, tinggal hazah mudah anfusakum jadi dhamir munfasih. Iyakum dipanggil litahzir. Iyakum. Apa asal arti iyakum? Beringat kamu, berhati-hati kamu akan siapa? Akan diri kamu. Itu dulu. Nak pergi pada belakang tu. Atas tu. Wa dan. Dan tak mana. Tak pada iyakum. Yang di atas pada anfusakum. Yang mampu bagi ihzaru. Beringat kamu. Akan diri kamu. Beringat dulu. Baru wa muhdatsatil umur. Waktu yang kedua dah tu. Iyakum. Wal hasada. Iyak. Wal hasada. Iyakum. Wal hasada. Beringat oleh kamu. Akan diri kamu. Dan akan dengki. Dan munasabah pula dengan khutbah yang dibawa oleh Nabi SAW. Banyak selalu kita sebut kan. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Di antaranya. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Tengok. Dalam ucapan dia tu. Kita selalu dijadikan. Ini khutbah sunnah. Dia kata. Tapi dalam ucapan tak apa dia. Wa na'udhu billah. Dan kami berlindung. Dengan Allah. Dari apa?
min dari syururi anfusina, dari segala, bukannya sedikit, dari segala kejahatan diri kita. Nampak dia suruh iyakum, iyakum banyak tu. Nah, kadang-kadang kita lupa nafsu. Sedekah musuh paling ketat di sini. A'da aduwika nafsuka allati fi sadrik. Satu riwayat, nafsuka allati baina jambaik. Iaitu nafsu engkau yang terletak di antara dua lambung kau. Ayalah diri engkau, nafsu engkau yang terletak di dalam dada engkau. Hak itulah a'da aduwika. Kamai saya tafdhi. A'da aduwika. Boleh kita mari idafah sifat mausuh kepada sifat, sifat kepada mausuh. A'da aduwika, mana aduwuka al-a'da, seteru engkau yang paling ketak sekali, yang paling berseteru sekali. Apa dia? Ialah nafsu kallati fi sadri, nafsu engkau terletak dalam dada engkau tu sendiri. Sebab tu iyakum yakum banyak tu. Beringat, ingat siapa? Akan dirimu tu. Kita dah beringat dia lah ya. Dia kita lupa. Tengok tu. Kami berlindung daripada segala kejahatan diri. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Walhanabi sallallahu alaihi wasallam maha suci, makhluk yang suci daripada segala kekurangan sifat manusia yang membawa pada kurang mutabak, mustahil atas dia. Tapi dia berlindung juga daripada yang demikian supaya nak tunjuk ajar kepada kita umat. Seolah-olahnya dia kata, setara aku, aku minta berlindung. Apa kata kamu? Nah, aku beristighfar sehari-hari sekian. Apa kata kamu? Itulah nak tunjuk ajar kepada kita umat. Baiklah. Maka dengan itu dalam hadis sebut iyakum wa muhdatsatil umur. Apa tu dia mai illa? Beringat kamu ni akan diri kamu dulu dan akan segala perkara-perkara yang direkakan, perkara rekaan. Sebab apa kamu kena beringat? Mai illa. Fa inna kullu muhdatsatin bid'atun. Kerana bahawasa perkara rekaan itu ialah bid'ah. Itu dua. Bid'ah. Kita orang-orang Kedah ni panggil dah. Bid'ah panggil dah. Panggil tak? Sama orang petani pun. Allah berdo'ah. Orang petani cakap lagu tu. So, orang Kelantan. Kelantan. Berdo'ah lalu. Berdo'ah. Berdo'ah tu lah Melayu kita. Daripada Arab jadikan Melayu. Daripada Arab jadi Melayu dengan tidak saling. Yang tidak saling bahasa, cuma ambil tukar lahjah je. Berdo'ah. Berdo'ah. Arab tadi bid'ah. Tapi kita tak terkejut kalau kata berdo'ah lah. Bila kata bid'ah terkejut. Walah, lapan yang sama. Allah berdo'ah. Baik berdo'ah. Baik dia kata berdo'ah juga. Inilah bila terlampau dia tu baik, terlampau dia tu elok. Oi elok berdo'ah. Cantik berdo'ah. Orang petani cakap macam tu. Tu. Tapi tak ada terkejut. Bila kata berdo'ah. Ini pasal apa yang jadi gitu? Pasal tidak hurai berkena pada tempat. Itu buat jadi terkejut. Walau tak ada takut pun berdo'ah. Ada yang baik, baik berdo'ah. Ada yang buruk, jahat, jahat berdo'ah. Itu dua. Sebab itulah. Jadi orang panggil hadir ni am dulu. Kita mengaji cara dia. Fa inna kulla, namanya kulla. Fa inna ku, sebab apa kamu kena beringat daripada segala perkara rekaan? Kerana bahawasa semua, daripada kullu bermakna jami'. Fa inna kulla bid'atin, kerana bahawasa semua bid'ah itu ialah dalalatun ay dal. Maknanya yang sesat. Itu apa yang betul? Hadis tu am je payah. Umum lah tu. Semua bid'ah tu sesat. Umum begitu. Lalu tu, mari tengok hadis-hadis lain pula. Dia panggil ada pengkecualikan daripada umum itu. Sebab tu ulama kata, hadis tu amum. Tapi bukan urida bihil umum dah. Amum. Tapi urida bihil khusus. Ataupun dengan kata lain, amum makhsusun.
umum, patut ada tafsir. Maka tafsir dalam kitab ngaji kaidah ada kalanya dalam hadis yang sama, ada kala hadis lain. Kalau Quran pun ayatnya a, mari tafsir di ayat lain. Nah, kadang tafsir pada ayat yang sama. Seperti wal asr innal insana lafi khusr. Ai inna kull insan, semua insan umum dulu lafi khusr. Lepas tu mai illa, selalu dah kecuali, tu mentaksiskan dengan cara betul istisna. Ada taksis dengan kait sifat. Nah, malaikat, orang-orang mukmin. Ini mukhasih dia, tengok di lain pula. Nah, di antaranya tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Walha dia ni cukup-cukup tahu apabila dia mengadakan, dia mengadakan solat tarawih dengan bentuk berjemaah secara setiap malam pulaknya waktu awal lepas solat isyak selalu. Semua tu kalau kita nak bentangkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi pada zahirnya. Nah, buat tiap-tiap malam. Satu, zaman dia tidak tiap-tiap malam. Nah, lagi pula dengan secara berjamaah, sehingga dia latih imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu jadi imam. Maka berjamaah. Tu tu orang panggil umat reka. Kita nak panggil segi lorah, rekahan umat. Disuruh pula tiap-tiap malam, pula awal. Nah, lepas syak selalu. Kali kita nak cakap dari segi bida'ah, banyak bida'ah. Solat tarawih kita bukan sekadar bilangan rakaatnya, kita duk bergaduh hanya 20. Kerana banyak segitu. Lepas tu hak 8, tu. Hak tu siapa? Hak kena lah dengan 8 tu. Kalau ada lagi 4, itu lagi. Maknanya tak. Tu kita duk bergaduh betul bilangan rakaat. Walhak kalau tengok dari segi apa dia dalam mazhab ulama. Nah, ialah 20 rakaat panggil tarawih. Hanya siapa? Al-Hafiz Ibn Hajar bila dia hurai ke masalah tentang apa yang bilangan rekaat. Karena tidak sorah di sana, maka dia bagi panggil macam ni. Dia kata 8 rekaat panggil masnun. Manakala 12 lagi dia panggil mustahab. Berbeza. Jadi bila kita kembali kepada istilah masnun, mustahab, yusannu, yustahabu, di si jumhur ulama beberapa lafaz mutaradif, sama ada di ibarat dengan yusannu wa yundabu wa yustahabu wa yutatawwa'u, beberapa lafaz yang satu makna. Tapi setengah tu dia ada beza. Ibarat dengan masnunah yang disunnahkan, hak tu hak Nabi muwazabah sallallahu alaihi wasallam, dia buat sendiri dia panggil sunnah. Kalau dia buat tidak muazabah panggil mustahab. Tak ada beza tu dalam istilah. Usuliyun dia ada sebut macam tu. Tu Imam Al-Hafiz dia kata 28 panggil masnun, manakala 12 lagi panggil mustahab. Ala kulihat kembali kepada 20 rakaatan juga. Apa tu katakanlah ummah yang mengadakan 20, kita katalah ummah. Tak ada sahih. Mari Nabi sallallahu alaihi wasallam katakanlah, walaupun ada riwayat tapi dhaifah, 20 tu daripada marfu', dia panggil hadis marfu'. Katakanlah sahih daripada ummah, sebab tu ummah mengatakan apabila dia mereka akan mengadakan begitu, maka perkara hak dia mengadakan jadi berlaku berpanjangan. Umar panggil juga ni'matil bid'atu hazihi. Cuba tengok dua lafaz ni. Sedangkan yang nu fa inna kulla bid'atin dhalalah. Allah Taala penama Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum dhalalah. Sarah bukan lafaz kinanya. Kulla bid'atin dhalalah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Manakala mai Umar ni'matil bid'atu. Satu riwayat tak ada tak ni. Ni'mal bid'atu. Tengok tu. Kalau tengok tu, bercanggah besar dua perkataan tu. Semua bid'ah, semua rekaan itu adalah sesat. Umar kata, sebaik-baik. Hebat perkataan ni'mal ni.
Nah, dia panggil fa'aliba lil madhi. Sebaik-baik. Oi, tengok. Berani Umar mengatakan sebaik-baik. Pas kita lapis kemudian, tak ada pelak lah. Kata ni kata. Nah, no, Umar ni kata, sebaik-baik bid'ah. Ohoi, sebaik-baik bid'ah. Yang ni kata, ialah semua bid'ah tu sesat. Umar sebaik-baik bid'ah. Masya Allah. Apa pulaknya tengok. Mari pada hadis pula. Iqtadu billazaini min ba'di. Kamu ikutlah dengan dua orang selepas aku. Siapa dua orang? Sebut nama betul. Abi Bakrin wa Umar. Ha, kamu ikut dengan dua orang selepas aku. Sebut nama. Jadi, tanda tanya. Ha, bila tanda tanya, walaupun tak kata. Pun surat ni sah bila ini dia kata sedih iqtadu ikut oleh kamu ha, hai sahabatku hai umatku maknanya ha, billazaini min ba'di dengan dua orang selepas aku siapa dia? Abi Bakrin wa Umar tiba-tiba katakanlah Umar mengadakan 20 syak di mana lagi? Apa lagi kita duk ragu? Lepas ada pula yang buat begini. Mana lebih? Hak 20 ni hak Umar. Hak 28 tu hak Nabi. Hana hak mana? Gak orang yang bodoh. Hana hak Nabi ya. Ha, bunyi-bunyi lebih lah. Hak Nabi. Hak mana? Muka Nabi jamin betul. Tapi tempat nak mana? Lapan. Kangen lah sikit. Ha, tapi orang pandai dia melindung diri. Sebab itu. Ini hak Nabi. Ini hak Umar. Orang tak cakap lagu tu dari awal lagi. Tanya lagu tu, tu panggil salah dah. Tapi kita orang awam tak pandai. Nak kritik tak pandai, nak soal. Mana tanya lagu tu, tu salah dah. Ha, nak. Anak yang mana? Ini yang Nabi, ini yang Umar. Kalau orang pandai, hak yang Nabi, hak Umar, main Nabi semuanya. Ha, kan? Kalau kita buat 20, hak 8 masuk dalam tu. Nah, kita buat 20, hak 8 masuk dalam tu. Hak 12 lagi masuk dalam tu. Iqtadu bil lazaini min ba'di. Kalau buat 8 tak ada. Iqtadu bil lazaini min ba'di. Ha, rugi ya. Ha, tu dah. Tapi begitulah kalutnya, kalutnya. Ha, tu untuk kita fahamlah. Nah, untuk kita faham. Itu mana katanya, semua bid'ah ialah reka Jepang. Tapi maksud ditafsirkan. Mukhasih itu banyaklah. Ha, Umar berani mengatakan ni'matil bid'atu hazihi. Setelah dia mengatakan bila berjalan, ha, dia kata, ni lah sebaik-baik. Kemudian katalah Umar tu awal dia mengadak, mari khalifah berikut. Dan pula, kaedah. Umar yang mengadakan, tapi sahabat-sahabat lain daripada ulama, ussahabat, fuqaha, ussahabat, ramai lagi tu. Dan di antaranya Uthman pun ada Ali dan banyak lagi diam tak kata apa bahkan setuju di atas perbuatan Umar. Apa tak setengah pun kata kal ijma ada kata gitu. Menepati seperti ijma. Karena sahabat sebabnya bila tak setuju mereka inti selalu. Bangkang selalu. Nah, ini walaupun dengan ijtihad Umar tapi sahabat lain tokoh-tokoh semuanya diam. Setuju di atas yang tu. Sebab tu pada awal panggil bid'ah, akhir belakang tu kal ijma', seperti ijma' bukan ijma' hakiki, kal ijma'. Maka cukuplah. Kalau tidak ada kritik apa-apa tu cukuplah bagi kita beramalnya. Mari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia tengok anu hadis kullu bid'atin dalalah, ha ni nikmatil bid'atu hazihi. Ha, apa ni Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kata pula al bid'atu bid'atan. Ha, tengok tu. Tu hak kita cakap daripada atas nu lagi. Bid'ah itu ada dua. Ha, tengok. Semua tu percaya tak percaya sebab bid'ah itu tilik pada lorah. Ada dua. Ha, tilik pada apa? Apabila perkara tu yang masuk dengan dalil syar'i, masuk dalam umum dalil syarak, suruhnya apanya? Itu masalah yang dipuji kan. Ha, apabila masuk dalam menyalahi dalil syarak, itu yang dicela. Imam baginya tu. Mari di Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Oh, lagi-lagi. Siapa limau pula tu. Jadi kita
jelas tengok huraya itu. Kalau tidak ada yang mengelirukan, cukup dah bagi kita. Itulah di antara alim ulama kita turun menurun. Lepas tu bahasa dia dah ada timbul kritikan. Lepas tu main bercara pula khususnya hak tadi cakap tentang bida'ah. Tak kira apa saja. Masuk pula khas maulidin Nabi, maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan muka masa nung tak ada timbul lagi. Masa zaman salah tak ada timbul lagi. Mari timbul kemudian. Timbul soalan pula. Bagaimana? Sebab tu ulama kata tidak ada mengkul daripada masa zaman salafis salih. Maulidin Nabi dengan perbuatan yang maklum. Apalagi zaman kita pula. Buat cara kita pula. Ada kau timbul, kau reka, kau reka, kau reka. Asalkan masuk dalam dalil tadi, maka rekaan itu masuk dalam dipuji jika sunyi daripada perkara yang diharamkan. Ya tak? Itu mesti kita jagalah. Maka ulama sudah pun memberi jawapan dan takhrij pada hadis. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, walaupun tidak ada dengan jalan nassan, tapi ada dengan jalan istinbatan daripada hadis. Mari imam pula Al-Hafiz apa dia Abdul Rahman As-Suyuti takhrij pula daripada satu hadis. Untuk apa dia berdalilkan bahawa amal maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dipujikan. Sehingga siapa yang tanya dia kan, maka dia jawab bid'atun hasanatun yusabu ala fi'liha, dengan niat bagus. Dia jawab. Patut ada pula Syekh Al-Faqihani bila orang tanya tentang maulid Nabi, dia jawab kata aku tidak tahu akan asal. Orang tanya adakah asal pada amal maulid Nabi, dia jawab tak, aku tak tahu akan asal daripada kitab yakni Quran, daripada hadis, dan juga daripada ijma' yang menunjukkan atas amal maulidin Nabi. Maka Imam Suyuti jawab macam mana? Nafyul ilmi la yastalzimu nafyal wujud. Imam Suyuti jawab. Tenapi ilmu, mana jawab tak tahu, tak lazim, tak ada. Nampak dia. Dan jawab tak tahu, aku tak tahu ada asal. Maka Imam Suyuti kata, menafikan tahu tak lazim menafikan wujud. Ada tapi dia tak tahu. Ada tapi dia tak dapat. Tak ada pun jawab aku tak tahu. Itu baik pada jawab tak tahu, pada jawab tak ada itu. Ada ke tak dalil? Tak tahu saya. Tak apa. Cuma jawab itu. Tak ada ke ada kan? Kalau tak ada secara nasan, ada cara istimbatan, tak perlulah kita apa dia menggunakan kekeliruan. Itu pentingnya kepada yang menyampai itu sendiri, yang kita mengelirukan. Hanya penting kita menerangkan setiap masalah, setiap apa yang berlaku ataupun kata lain isu lah. Sini panggil isu yang berlaku tu mesti kita bentangkan dengan dalil syar'i, secara qiyasan, secara istimbat, secara umum, secara apa hatu nak pada orang yang faqih dalam medan tu. Maka dia panggil ijtihadul hawadith, ijtihad semasa perkara yang berlaku semasa kita berlaku yang tidak ada sebelum. Maka boleh ijtihad tu tak tertutup. Hak yang kata tutup tu ijtihad sebagai ijtihad dan mutlaqan, hak tu sudah habis dalam masa 300-an tahun kan. Tu mujtahid sebagai ijtihad dan mutlaqan, iaitu man qadara al-istinbatil ahkami minal Quran wal hadis. Hak tu dalam masa lingkungan 300 tahun. Lepas tu tak ada dah orang sampai pangkat tu. Adanya mujtahid mazhab, mujtahid tarjah turun menurun. Zaman kita ni kalau nak mengaku mujtahid boleh, tapi jangan itlaq mujtahid. Yang ni sebagai ijtihad hawadith saja. Ni isu yang berlaku ni 10 tahun sebelum tak pernah berlaku. Macam mana nak kata? Ini bagi orang ahli apa nama ni? Ulama, orang yang pandai bincang. Setiap tengok daripada mana nak masalah umum, ayat mana nak ambil daripada mana, tengok-tengok bincang-bincang, tubik kata putus. Ittifaq. Tubik yang ni nampak ke ikhtilaf. Tak ada masalah, ikhtilaf pun ummati rahmatun. Jadi selamatlah. Bila mu nampak gini alasan begitu, yang ni nampak gini alasan gini, jawabnya ikhtilaf. Berselisih pendapat, tak ada jadi masalah.
kembali kepada ikhtilafu ummati rahmatun, berselisih umatku adalah rahmat, apalagi bagi orang muqallidin, orang pengikut-pengikut ni jadi untunglah. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia mujadid kurun pertama, lagi pula dia ni khalifah daripada Bani Umayyah. Siapa dia kata? Ma yasurruni, tidak menserana akan aku. Sini atas serana ah. Tidak menserana akan aku anna ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang ibarat anna ashhaba Muhammadin, tidak menserana akan aku bahawa sahabat-sahabat Muhammad lam yaftalifu, bila mereka tak berkhilaf, tak menseronokkan aku, kata dia. Jadi tak seronok. Sebab apa? Li'annahum lam law lam yaftalifu, kerana mereka itu sahabat-sahabat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tidak berkhilaf, pakat ittifaq, pakat sekata, dia panggil timbul ijma'. Kalau begitu dia panggil lam takun rukhsatun, tak dapatlah kemudahan, tak ada rukhsah. Rukhsah ni ke apa? Lesen lah. Kalau kereta panggil lesen. Lesen dia panggil. Lesen ke lesen? Lesen eh? Tu dia. Lesen kereta. Lepas Arab panggil rukhsah lah. Tu dia. Bila dia bawa kenderaan, maafi rukhsah tanya. Ada rukhsah dah? Apa ada lesen dah? Bila ada lesen membolehkan. Tengok. Tak apa. Lesen yang sah. Begitu bila khilaf di kalangan ulama, yakni maksudnya ulama mu'tabirin, jadi buat kira tentang khilaf mereka, maka itu pun ada rukhsah. Ada rukhsah. Maka bila khilaf, kita cuba menyatakan khilaf supaya kita senang dalam perjalanan. Apa tengok lima hari tak ni? Masuk jalan. Kalau ada apa ada sini? Silat jalan. Silat jalan. Ni jalan nak keluar, kita nak masuk. Alhamdulillah ada seorang apa dia saudari main nyata, maaf nyata, foto balik. Tapi dia tak tahu, tak apalah. Kalau ada boleh pun, maaf saya tak tahu. Tapi ada lesen, tapi dia tak tahu jalan. Silap jalan. Keluar, masuk jalan yang betul. Itulah makna kita nak berjalan atas jalan yang betul. Walaupun dah jalan, tapi jalan tak boleh pergi kot ni. Dia kena pergi kot ni. Maknanya jalan tu jalan dah, tapi ada peraturan jalan aja. Ini pun begitulah, hadis Quran merupakan jalan. Merupakan jalan untuk kita nak sampai nak apa, itulah dia jalan. Sebab Allah Taala guna sangat ud'u ila sabili rabbika, hai Muhammad, mengajakkan, panggilkanlah manusia, yakni umatmu, memanggil kepada jalan Tuhan. Nak dia guna jalan. Jalan mari berjalan atas jalan. Mari berjalan atas jalan. Jangan berjalan dalam lemak. Jalan atas jalan. Bila nak berjalan atas jalan, kena tahu peraturan jalan. Dia pakai unak-unak jalan raya, unak tu. Tahu jalan. Ini pun begitulah. Bila ada khilaf, rahmat bagi kita. Tak ada berkata kena ada bergaduh dah. Hanya kita menyata saja. Nyata ini masalah khilaf di kalangan ulama itu 1, 2, 3. Tenang kita orang yang mendengar, bagi suka nak amal, amalkan jalan tu. Bagi yang tak mau, tak ada apa, jangan larang orang lain. Kan senanglah. Ini tak kita tengok larang kan. Sebab tu tak ada Nabi buat. Katanya tak ada, ada larang ke tak? Tak ada apa, Nabi tak ada larang, mu larang. Jadi undang yang mu lah. Itu yang masalahnya. Kalau orang pandai tanya, tapi orang tak pandai, kita orang awal nama, tak ada Nabi tak buat, tak buat lah. Bermulat penuh hati tak buat kan? Itulah kebetulannya. Itulah sebagai nasihat yang umum. Setiap masalah tak sunyi daripada khilaf. Setiap bab, setiap pandai. Ilmu, segala ilmu dia ada khilaf. Hatta ilmu baca Quran yang ada kiraat, kiraat. Satu kiraat ada dua riwayat, beberapa riwayat kan? Maka sebab ada riwayat tu, ada kiraat tu, kita boleh baca. Kalau tidak salah, kita nak reka-reka baca kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada juga kena kiraat, tapi kiraat yang syazah. Tak boleh kita nak baca hingga tahu kata ada wajahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dengar terkejut. Lagi tu kan? Kita orang awal ni, tak biasa dengar, salah.
Ah ha, betul lah nasbah kita orang awam kita kata salah lah. Tapi bila tanya orang pandai, ah itu satu riwayat satu qiraah baca alhamdulillah. Ha, apa ke boleh kita nak baca jangan. Lama kau pergi mengaji sekak kelip. Jadi terima. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mufarakah habis makmu di belakang. Ha, no. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ha, sebab itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada juga kira. Ha, syazah. Lepas tu cari wajah dia. Atau baca alhamdulillah. Dia panggil asal lillah. Kerana lam haraja bila menjarkan isim zuhir yang ngaji kaedah. Jadi keserahkan lillah. Tidak lallah. Pada macam mana lullah ni? Ha, itibadah. Alhamdulillah. Yang ngaji kata mubtada. Lillu. Itibad kedu. Alhamdulillah. Oh wajah dia. Faham baca alhamdulillah macam mana sedekat mengaji mubtada hukumnya rapak alamat rapak ialah dhamma macam mana alhamdi ittibali alhamdulillah ha tapi dah qiraah tu bukan mutawatirah tidak sahihah haram kita membaca Quran dengan itu cuma kita tahu ada wajah bacanya wajah ada ha tu dia nah Ar-Rahmanur Rahim. Wajah dia boleh. Khabar mubtada mahdzuf kata gila na'at maqtu' orang panggil. Tapi ada kedak baca begitu? Tak ada. Haram kita baca. Kaedah sah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ah tu ada riwayat ada qiraah yang mutawatirah. Maka boleh satu qiraah maliki, satu qiraah maliki. Alaihim wa alaihum ada pula alaihum kerana bercara hadhami hadhami asalnya bina tahdham tengok hu huwa huma hum hunna manakala sebelum tu alai alaihum fasa sebab apa dia kata sebab kalau kita asing ke alai alai asalnya ala tengok kalau kita asing ala ala tapi kerana dia menjakit sedomek jadi lam tu kaya alaihim ahanu alaihum ha kalau bi tak boleh bihum bihum tak boleh ha ni semua ada faedah dalam orang mengaji untuk kita nak luaskan ilmu tapi untuk nak amal macam mana kita nak amal jangan tak boleh ha bila kira syazah bukan mutawatirah kalau kira yang mutawatirah ya. Ha, tengok nak ayat apa tadi nak menyata kata dalam baca Quran tu pun dia ada khilaf kan ha tu rahmat bila dia tahu banyak jalan bagi dia rahmat patut kali amal pula dibaca dalam sembahyang dia guna qiraah lain bagi orang lain dengar terkejut macam mana ni tak biasa dengar macam ni ha nak tanya ha tak apa bila qiraah tu hak mutawatir ha nah itu untuk jalan keluar. Demikianlah masalah-masalah apa saja baik mengaji ilmu nahwu pun khilaf tak sunyilah. Sorah pun khilaf, lughah pun khilaf. Tengok kita cakap ni, orang petani cakaplah ni, orang Kedah cakap macam ni. Kadang-kadang tulis yang sama tapi lahjah tak sama. Orang petani kata royang. Royang kulit. Orang Kedah? Ha? Wayang. Macam ni kata wayang tapi tulis bahasa surat wayang lah tapi selagi bahasa kampung wayang juga ada wayang wayang tu bahasa hak tulis surat tu bahasa cakap harian wayang kau riang ada dengar kata riang ada juga tak ada panggil tak ha? Tak ada itulah nak kata masalah lahjah ini payah khilaf. Sebab tu bila dah khilaf, kita tahu yang ni cakap lagu ni, kita guna tu ni. Demikianlah dalam ilmu-ilmu kadang-kadang dia khilaf lorok menyebabkan khilaf masalah. Nah, terkadang khilaf di segi i'rab, khilaf tu bih masalah. Nah, tu sebab tu lah bagi orang yang tahu mestilah kena menerangkan kepada orang yang awam. Jangan kita orang tahu mengeliru orang awam tu haram. Ya buca jadi keliru, mari kepada orang tahu. Apa pun menyatakan tidak cara terang itu mak jadi orang berkata apa hibuhnya bergaduhnya ini berpunca daripada
orangnya tahulah, jangan kita sembunyi. Kita ceritakan bila timbul gaduh kita apa ya, apa jadi? Ini kata gini, kita himpunkan, himpunkan. Yang kata begini masalah, yang ini begini masalah. Supaya tenanglah dua pihak itu. Masa kita daripada awal sampai ke sini, ada yang sini banyak awal. Apa awal? Awal ya? Awal. Kata klik pada bahasa surat awal kan? Bahasa surat awalun, awal. Kata ni kata awal, awal lagi. Awal, awal gitu. Di sini awal. Awal lagi ni. Awal lagi ni. Baik. Sekarang jam dah. Kalau di sana 10.30 minit lebih kurang. Tapi kalau sini dah 11.30 ni. Bunyi tengah hari lah. Patut macam mana? Sebab tu kita ni ada yang datang daripada jauh. Nak berjemaah apa ini nah, kalau daripada jemaah boleh kita teruskan ya. Tapi dengan kena jemaah ni kita kena berhenti lah, dan mulai kita pun berhenti lah setakat ini. Maka dengan sekadar itu saja diberi peluang dan dijemput oleh Tuan Guru kita Syekh Muslim jemput, serta pula di izin kehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu dah tolak, tolak nah, tetapi kerana Allah tak sepertinya, masya Allah kan, barangnya kerana Allah berlaku ia, mau tak mau pun berlaku ia. Jadi alhamdulillah sekadar ini saja untuk pertemuan kita di kali ini dalam keadaan masa pun yang genting. Maka sekadar itu saja, kerana lagi kita ada apa dia orang nak balik jemaah pun masing-masing ada datang pada jauh. Rasanya sekadar ini saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bihurmatil jumu'ati ufil lana zunubana waqshif anna kurbatana. Allahumma innaka afuun kareem tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma ufil lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال، إنك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع
ومن نفس لا تشبع ومن دعاء إلا يسمع اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semangatilah. Mohon bantuan Tuhan dan kawan-kawan yang setia atau sedih untuk menurunkan surat kepada Bapak. Kain mereka sedangkan di luar sini, menggunakan kawal kepada Bapak. Tolonglah moga-moga kita terus berjuang untuk jemput Bapak ke pondok kita, insyaAllah. Dan jangan lupa hari ini sama-sama kita hadir awal untuk sekitar maulid. Pemilihan Tuhan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita akan ada doa, insyaAllah. Sampai nanti semuanya, insyaAllah.